Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan berjalan-jalan lagi di Desa Kaliwatu Peranggan, Kecamatan Mudu, Kabupaten Purworejo. Kita mengawali dari Jembatan Ru yang merupakan ikon dari Kaliwatu Peranggan. Kita langsung menuju ke arah timur, menuju ke jalan yang nanti tembus ke Kaliwatu Bumi dan ke Tunggorono. Oke, belok kiri, jalannya sangat mulus, luar biasa. Keren dengan kanan kiri. Ini udah dengan apa, pemukiman penduduk. Langsung kita melihat suasananya seperti ini. Ya. Ke kiri ini adalah tanggul sungai. Orang Jawa nyebutnya tanggul. Oke. Permisi, Pak. Sebelah kanan banyak sekali vegetasi, yaitu berupa pohon pisang, pohon cikal yang tumbuh subur. Permisi dulu. Terus kemudian kita lanjut lagi menuju ke arah timur dengan menyusuri tanggul sungai. Ternyata banyak ini apa, masih banyak pekarangan-pekarangan kosong yang menghiasi sebelah kanan jalan kita. Oke, di depannya ada lapangan voli, kemudian sebelah kiri dibuat seperti tribun yang menggunakan tanggul sungai. Ini sangat representatif, lapangan volinya dibuat jaring-jaring supaya tidak lari jauh, apalagi sampai kecemplung kali yang jadi susah ngambil bolanya. Oke, ya masih dengan suasana yang sama, ternyata juga sampai sebelah timur belum banyak rumah, masih didominasi pohon-pohon pisang yang tumbuh. Nah ini kita mulai, ini udah mulai berapa rumah yang ada. Dan ini kita sebagai jalan alternatif menuju ke Jalan Menara Pelajar Kemiri Purworejo lewat dalam. Oke, kita mulai sekarang perjalanan dari batas dengan Desa Andelamu dan Kaliwatu Peranggan. Oke, jalan ini yang kita lewati nanti bisa tembus ke jalan sebelah baratnya SAC, dan bisa sampai tembus ke Desa Paitan, Besukan, bisa tembus nanti ke Desa Rejosari Kemiri, jalan di Kemiri Buruk, bisa lewat dalam situ. Ini situasinya seperti ini. Nah, lagi kita akan sampai ke jalan sebelah barat Kesaksi alias Warung Sepi, nanti tembus ke utara Besukan. Oke, sekarang kita melewati jalan ini. Nah, ini dari jembatan turun ke bawah, ini adalah apa namanya, Pedukuhan Kali Putih, ini adalah masjidnya. Nah, jalan ini ke utara nanti tembus ke Paitan, kemudian Besukan, Rejosari, sampailah di jalan Kemiri itu. Suatu pedukuhan yang sedikit apa namanya, terpisah dari Kaliwatu Peranggan yang lainnya karena ada keeletan sila itu sungai besar. Oke, kiranya yang saya sampaikan cukup sekian, semoga bisa bermanfaat dan yang kangen akan kampung halaman bisa terobati. Sekian dari kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.